Halo guys, jumpa lagi dengan saya channel Tutorial Office, video pembelajaran tentang Microsoft Office. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghapus halaman kosong berada di Microsoft Word ya, khususnya untuk perangkat HP Android. Kalau misalnya menggunakan komputer pasti semuanya sudah bisa untuk menghapusnya, tapi karena ini di HP Android belum tentu teman-teman mengetahui cara ini, meskipun cara ini adalah cara yang paling dasar dan sederhana. Baiklah teman-teman, ini hanya sekedar informasi bahwa channel ini berisi tentang video pembelajaran tentang Microsoft Office, diantaranya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Dan teman-teman yang belum mengetahui channel ini, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video pembelajaran tentang Microsoft Office secara gratis. Langkah pertama yang harus kita lakukan, silahkan teman-teman buka dokumen yang terdapat halaman kosongnya. Nah, di sini yang paling atas ini adalah contoh makalah latihan. Di dalamnya sudah saya kasih halaman kosong di tengah-tengahnya ya. Terus bagaimana cara menghapusnya? Simak video ini sampai selesai. Kemudian kita scroll ke bawah untuk mengetahui di mana aja terdapat halaman kosong ya. Kita scroll ke bawah dan ternyata halaman kosongnya hanya berada di nomor 2 ya. Setelah kata pengantar terdapat halaman kosong. Untuk nomor halamannya adalah halaman 2. Kemudian bagaimana cara menghapusnya secara simpel? Kita lihat video ini. Kita letakkan kursor berada di halaman yang kosong ya. Caranya sangat simpel sekali, silahkan kita select ataupun kita pilih, kemudian kita blok ke bawah ya. Kita drag sampai bawah sehingga muncul seperti ini, lalu klik delete pada keyboard HP Android kalian. Ataupun kita bisa cut. Di sini saya contohkan untuk delete, maka secara otomatis di sini tidak ada halaman kosongnya lagi. Oke teman-teman, itu caranya sangat simpel bukan? Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Tutorial Office.